Kita ke informasi lainnya, Saudara. PJ Bupati Sorong Yan Pit Moso bersama Sekda Cliff Ajab Senang menghadiri pameran dan seminar implementasi proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional PKN 2 Angkatan 14 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 4 Oktober 2023. Kehadiran kedua pejabat tersebut sebagai bentuk dukungan secara langsung kepada tiga pejabat yang saat ini sedang mengikuti PKN di daerah yang dijuluki Kota Angin Mamiri. Moso menjelaskan, kami merasa istimewa karena bisa menghadiri satu momentum penting atas prestasi yang sangat membanggakan diraih tiga reformer kami. Mereka diantaranya reformer Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Heri Set dengan proyek perubahan judul S2RC atau Sorong Smart Road Care. Reformer Gesang Suprat Yahyo, staf ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan dengan judul pelayanan surat bebas aset atau BESET. Dan reformer Efer Segidifat, selaku kepala BPKAD dengan judul sistem pelayanan OPD secara responsif, terintegrasi, intersif, dan fleksibel atau sportif. Moso mengatakan, kami bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tiga reformer kami dan juga Sekda selaku mentor, karena ke depan kami melihat tata kelola pemerintahan dalam transformasi birokrasi memang harus dibutuhkan para pemimpin perubahan. Semi Venjalang, CWM Channel,